Assalamualaikum. Sekarang saya mau berbagi resep membuat misfi untuk para wanita supaya berbau harum atau wangi ya. Bahannya simpel aja. Ya, ini ada daun kemangi. Kemanginya maaf agak coklat karena habis dari kulkas ya. Kalau ada yang segar lebih bagus. Kemudian ada pandan. Untuk ukurannya kemangi ini kira-kira sekitar 25 gram. Kemudian ada daun pandan ini 5 gram. Lalu ada garam secukupnya, sekitar sejumput lah ya atau 1 gram. Dan kemudian ada gula aren. Gula aren ini kira-kira aja untuk rasa manisnya. Oke, kita buat ya. Nah, bahan ini kita haluskan. Bisa ditumbuk sampai halus, kemudian bisa juga di blender. Kita masukkan ke tempat dulu. Kita masukkan garamnya terakhir ya. Kita haluskan dulu ini. Saya gunakan pakai ini. Karena saya tidak punya khusus untuk numbuk ya. Sampai seperti ini kita tambahin air setengah gelas. Oke, lanjut kita blender lagi ya supaya halus. Saya rasa cukup lah segini, nggak usah terlalu halusnya. Kalau mau halus juga boleh. Nah udah kayak gini, kita tambahin garam. Up. Baru kita aduk lagi sebentar. Yap, sekarang saatnya kita saring ya. Kita saring ya. Oke, ini hasilnya. Udah jadi gini, tinggal kita tambahin gula aren bubuk. Kalau punya gula aren yang utuh juga boleh, tapi diaduk-aduk sampai dia larut baru bisa diminum. Oke, selamat mencoba ya. Ramuan kita udah jadi ya, ramuan untuk mewangikan misfi para wanita. Cara gunainnya diminum setelah beberapa jam makan malam, lalu diminumnya itu tiap hari. Maka dalam waktu 2 minggu aja udah kerasa kok misfi kita jadi wangi atau harum. Ini salah satu ramuan yang saya bagikan. Nanti akan saya bagikan lagi ramuan yang lain untuk misfi supaya wangi, keset, dan pokoknya sehat deh. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.